dari Dewan D Maib Serdang Selangor. Kami bawakan secara langsung bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan sekali lagi dalam bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah ya. Suara itu, sahutan itu menandakan betapa cerianya penonton yang ada di Dewan D Maib Serdang Selangor Darul Ehsan. Forum kali ini dibawakan, dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Nafas. Dan secara langsung ini dibawakan oleh JAKIM dan RTM. Dan sudah tentu pada malam ini, forum ini dianjurkan sempena MAHA 2014. Kita akan banyak bercakap soal industri asas tani, soal kepentingan pertanian. Tajuknya pada malam ini, Jihad Tani. Kita ada dua panel untuk bercakap soal jihad tani ini. Yang paling hampir dengan saya, panel minggu lepas. Saya pun minggu lepas juga secara langsung. Saya perkenalkan Ustaz Badli Shah Alauddin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau. Amboi panjang Ustaz. Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Kat rumah ada apa cucuk tanam Ustaz? Banyak. Banyak ya? Alhamdulillah. Baik. Yang di hujung tadi, yang ni di hujung pula. Tidak asing lagi kepada kita yang berbahagia Ustaz Hanafiah Abdul Razak daripada Jabatan Mufti Negeri Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kat rumah banyak cucuk tanam Ustaz? Pokok betik ada, serai ada. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada Ustaz. Ya. Daripada tanam pokok bunga dah. Lebih baik kita tanam benda-benda yang boleh dimakan Ustaz ya. Baik. Kita mulakan bicara wara terbaik kita pada malam ini atas tajuk Jihad Tani. Ustaz Badli, kita kena mulakan pada malam ini. Bila kita sebut tentang jihad tani ini Ustaz ya. Negeri kita ini, negara kita ini sangat-sangat bertuah. Cucuk aja pokok apa pun menjadi selalu. Pokok kurma daripada negeri Arab tanam kat sini Ustaz, berbuah dia. Kat Uniza berbuah Ustaz. Itu banjir soal lain. Tapi nak ceritanya, tanam pokok pada luar negara negara, tanam buah. Pokok kopi pun pokok negara luar. Pokok koko negara luar. Sawit negara luar. Apa lagi? Tanam di negara kita, hidup belaka. Tapi masalahnya Ustaz, orang tak mau berjihad melihat kelebihan yang Allah bagi pada kita ni. Ustaz jangan angguk saja Ustaz. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih Profesor Dr. Ridwan selaku moderator. Rakan bicara wara saya kepada Ustaz Hanafiah. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat, para penonton di rumah, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Kita ni tani ni dah sampai peringkat jihad tani, apa sebab? Kerana kita melihat dalam konteks negara, pihak pemerintah telah membelanjakan hampir kurang lebihlah 15 bilion setiap tahun untuk kita nak import barang-barang makanan ini. Bayangkanlah, dengan pertanian kita boleh kurangkan kos import bahan-bahan makanan daripada luar ini. Yang mana sejak 10 tahun yang lepas, pemerintah belanja lebih kurang 220 bilion kurang lebih. Bayangkan jumlah itu 6 kali ganda daripada jumlah BRIM yang kita edarkan seluruh negara. Ertinya kalau semua orang boleh main peranan dalam pertanian, banyak kos boleh dikurangkan. Sebab itu dalam konteks sebuah negara, pertanian sangat penting, sangat mustahak. Sebab ianya melibatkan maruah negara. Kalau dalam bahasa orang keselamatan ni, dia panggil sebagai bentuk food security ataupun keselamatan makanan negara. Kita tak nafi Prof, ada benda-benda tertentu yang tak ada arah lah kita kena import. Itu tak nafikan. Koko, kopi, teh, susu, gandum,
apple, oren, ubi kentang, apa lagi, salad, tepung. Ini kita terpaksa import sebab kadang-kadang benda itu tak dapat ditanam di tempat kita. Masalah sekarang ini, takkan pucuk paku pun nak import dari Thailand juga. La ilaha illallah. Pucuk paku jalan Kuantan Pekan tu pun banyak terpikir kanan jalan. Tapi disebabkan orang malas nak tanam, maka kita terpaksa import dan benda itu boleh memberi kesan yang besar. Bagi kita umat Islam, kita kena ingat, pertanian ini manfaat sangat besar. Bukan sekadar di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Kalau dalam dunia ini, di akhirat, Nabi pernah satu kali masuk ke sebuah kebun. Kebun ini kebun Ummu Mubashir. Jadi Nabi pun tanya, ni siapa tanam pokok-pokok kurma ini? Jawab Ummu Mubashir, oh yang tanam ni orang Islam ya Rasulullah. Maka kata Nabi, la yagrisu muslimuna gharsan, wa la yazar'u zar'an, fayakulu minhu insanun, wa la dabatun, wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah. Nabi sebut, apa saja yang ditanam oleh orang Islam, yang mana tanaman itu dimakan oleh orang atau dimakan oleh haiwan sekalipun, maka ini semua akan jadi sedekah kepadanya di dunia ini. Dan di akhirat, dia akan dapat balasan. Itu sebab, orang yang berbudi kepada tanah tidak akan rugi dunia dan akhirat. Pernah satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebut, ada 7 pahala yang disebutkan sebagai pencen kubur kita ataupun dapat pahala selepas mati. Pertama, buat masjid, syarat selagi berfungsi. Yang kedua, mengalirkan sungai, syarat selagi diminum. Yang ketiga, tulis mushaf, tulis Quran, syaratnya lagi dibaca. Yang keempat, menggali perigi, syaratnya selagi digunakan. Yang kelima, mengajar ilmu, syaratnya selagi diamalkan. Yang keenam, meninggalkan anak-anak soleh dan solehah, dengan syarat selagi mereka mendoakan. Dan yang ketujuh, tanam tanaman selagi ianya diberi makan dan memberi manfaat kepada manusia dan juga haiwan. Jadi kita nak terangkan pada malam ini, pertanian bukan sekadar memakmurkan bumi, tapi boleh menjadi satu pencen kubur kita. Dunia sampai akhirat memberi manfaat. Dalam konteks keduniaan, untungnya itu tak perlulah kita ceritakan, memang besar sungguh keuntungan dalam bidang pertanian. Dan lebih jauh, boleh membawa kebahagiaan kita di alam akhirat. Yang kita takut sekarang ini, yang paling utama sekali adalah ketergantungan kita import makanan dari luar. Ya. Saya kira itu jihad yang sangat mustahak. Kita tak nak bila India banjir, lalu bawang Bombay naik harga. Ha, ini tak ada kaitan pun, tapi disebabkan ketergantungan. Ya. Jadi ini saya kira penyebabnya jihad tani perlu diusahakan. Allah Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Buah-buah yang Ustaz sebutkan tadi, tanam negara kita hidup belaka Ustaz. Buah anggur, pergi ke Merah Island, hidup. Buah-buah apple, hidup. Buah oren, hidup. Hidup belaka tak? Salad hidup, carrot pun hidup. Saya nak ceritanya, kita negara kita ni nak ke tidak aje. Jadi Ustaz Anafiah, jangan tengok saya macam tu, tak risau saya apa tu. Ya, saya kalau begitulah bertuahnya bumi ini, tapi manusia itu tak sahut cabaran Ustaz. Sebab bertani ni tak glamour, baju kotor, selekeh. Dia tak nampak hak-hak lain tu Ustaz Anafiah. Pasal apa Ustaz? Saya pun heran. Kita ada pelajar daripada Universiti Putra Malaysia, dulu Universiti Pertanian Malaysia. Betul pelajar? Nak jadi petani ke tidak? Ha, slow je bunyinya ya. Apa dia? Pelajar UPM tak jadi petani. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa amma ba'd. Terima kasih pengurusi panel, rakan ahli panel, hadirin hadirat, sidang penonton di rumah. Salah tanggapan terhadap nilai pertanian sehinggakan manusia meminggirkan bidang pertanian. Walhal Allah Subhanahu wa taala meletakkan nilai-nilai yang tinggi kepada pertanian. Apabila kita rujuk firman Allah,
ayat 12 surah At-Tariq, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim wal ardi zatis sada, artinya dan bumi yang merekah mengeluarkan pelbagai jenis tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala memperakukan bahawa pertanian adalah sumber utama kepada bumi Allah. Bentuk muka bumi yang banyak rekahannya, yang banyak jalurannya, yang banyak belahan-belahannya itu menghasilkan lembah-lembah yang subur bagi menumbuhkan pelbagai jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Nilai pertanian itu sebagai sumber utama bumi Allah. Dan Allah Ta'ala akui lagi bahawa nilai pertanian itu menjana manfaat yang tak ada batasnya. Hasil pertanian maupun industri asas tani itu bukan sekadar kepada makan minum, malah pakaian, alat perabot rumah, semuanya berasaskan pertanian. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan lagi pada ayat 10 surah Luqman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim, maka kami tumbuhkan di muka bumi ini daripada pelbagai jenis tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang banyak manfaatnya untuk keperluan hidup manusia maupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salah tanggapan terhadap nilai pertanian. Malah Allah Ta'ala nyatakan lagi, pertanian menghasilkan hasil yang sentiasa berkembang. Tidak seperti industri yang lain. Industri asas tani bersumberkan pertanian, hasil itu berkembang, berkembang dan berkembang. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Qaf ayat yang ketujuh, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ambatna min kulli zaujin bahij, dan kami tumbuhkan di muka bumi ini daripada segala jenis tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang mekar subur. Tanam kelapa sawit sekali 30 tahun boleh kutip hasilnya. Ya. Tak seperti industri yang lain. Selagi ada permintaan, demand adalah. Tapi pertanian tidak. Hasilnya tu sentiasa berkembang dan berkembang. Maka setelah kita memahami bahawa nilai pertanian itu amat mulia, maka kita kena jihad pertanian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, memang kena jihad ustaz. Sudah sampai masanya kita nakkan negara kita ini terkenal dengan hasil tani ustaz ya. Tapi kita nakkan pelajar UPM ni kena sambut cabaran ni. Boleh pelajar? Kena malam ini ya. Datuk KSU pun ada kat sini. Ketua apa tu pengarah Pertubuhan Peladang ada kat sini. Mardi ada kat sini. Ya, kita tengok semangat yang ditunjukkan ustaz. Kita nak ceritanya jangan main-main dengan jihad tani ni. Sebab bukan apa. Kalau tengok orang bukan Islam nak cerita aja. Bawah kabel elektrik tu pun dia petani, nampak? Yeah. Itu saudara saya semuanya. Nak ceritanya tau. Apa pun ustaz, kita berehat dulu. Nak saya nak lepaskan geram ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Saya teruskan bersama dengan ustaz Bad. Saya sebutkan tadi, pergi ke Kamar Highland, pergi ke Marditech. Kalau pergi ke apa tu, nak sebut disebutkan Marditech ke Agro Mardi, saya dah lupa dah. Dulu tiap-tiap tahun saya pergi, seolah-olah pergi situ macam pergi luar negara dah ustaz. Bunga ni kembang selalu, nak cerita cantiknya. Ya, segala pokok tumbuh dan sebagainya, bukan nak puji ni. Tapi kena pujian kalau kita dah, kalau tak puji macam mana ya. Saya heran dan saya mulakan tadi apa tu nak apa lagi?
Kalau orang bukan Islam boleh berusaha sebegitu gigih, Ustaz, saya minta maaf lah. Ya, saya puji sikit apa tu bangsa saya ni. Tapi sayangnya dia tak Islam, macam mana kan? Tapi saya puji usaha gigih mereka, sanggup berjemur di tengah panas, di bawah kabel lagi yang kita anggap bahaya. Tetapi itulah pulangan yang besar kepada mereka. Bayangkan tuan-tuan puan sekalian, kenapa kita tidak boleh berjihad serupa itu, Ustaz? Bat, silakan. Baik, saya tertarik dengan luahan profesor sebentar tadi tentang masyarakat kita masih banyak membiarkan tanah-tanah menjadi tanah terbiar. Sedangkan rakan-rakan kita daripada kaum lain mengambil kesempatan sungguh. Di mana-mana saja mereka rasa benda itu boleh ditanam, ditanam. Ada satu kajian daripada Jabatan Pertanian, dia orang dapat kenal pasti di negara kita ini seluas 119,273.38 hektar tanah terbiar. Mana yang tak dimanfaatkan, melibatkan 69,734 lot di Semenanjung Malaysia, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan. Bayangkan 119,273.38 hektar, maknanya lebih besar dari Pulau Pinang. Pulau Pinang baru 104,630 hektar tanah terbiar, lebih besar dari Pulau Pinang. Perlis tak payah ceritalah, punyalah besar. Jadi malam ni kita nak memberi semangat kepada seluruh masyarakat. Rugi kita tak usahakan tanah di bumi bertuah ini. Negara kita ini sangat kaya dengan buminya dan hasilnya. Kalau negara bumi negara kita ini tak kaya, penjajah tak ingin datang. Bersilih ganti negara Eropah itu datang ke sini. Kalau tak kaya, tak ingin. Saya dulu di tanah Arab, ada kawan-kawan Arab puji Malaysia, katanya, Masya Allah, ente punya negara syurga. Saya tanya, apa saya syurga pula? Mekah ada syurga lagi bagus. Lah, dia kata, ente punya negara tanam tongkat jadi pokok. Anak punya negara tanam pokok jadi tongkat. Manfus itu pokok. Apa sebab? Kita di sini, la ilaha illallah, campak apa saja hidup. Jangankan campak benih tak payahlah. Meja kayu, kursi kayu ni kalau dibiarkan di tengah panas, hujan panas, hujan panas seminggu, tumbuh pokok ni. Punyalah suburnya. Arab, dia ada kementerian siram pokok, tak hidup juga. Dia bukan kementerian pertanian, kementerian al-siramil fukuki. Tak subur juga. Kita pergi Arafah, itu kan padang Arafah, hijau, ranau, itu semua ya. Itu pokok di Arafah dipanggil apa? Syajarah Soekarno. Kenapa namanya pokok Soekarno? Sebab pokok tu pokok mambu dengan merambung, hadiah daripada Presiden Soekarno tahun 1955. Bawa pokok dari tanah Jawa, tanahnya dari Thailand. Nak agak tanah daripada tanah Arab, mimpi. Negara paling subur, Nusantara, khususnya di tempat kita ini. Sebab itu ada satu cerita sejarah, namun seorang tokoh terkenal, Amangku Bumi, zaman Hayam Wuruk ini, zaman Raja Majapahit, ada seorang namanya itu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada dia pernah bersumpah, dia panggil Sumpah Palapa. Dia kata, Sir Gajah Mada lamun huus kalah Nusantara, ingsun amukti Palapa. Aku, kata dia, selagi tidak boleh kalahkan Nusantara, selagi itu aku tak akan berhenti berpuasa. Orang tanya, kenapa nak sangat jajah Nusantara, termasuklah semenanjung kita ini? Katanya, inilah satu-satunya bumi gemah ripah loh jenawi, toto titi tentrem ketora harjok, katanya. Itu bahasa apa dia, Ustaz? Majapahit. Ya Allah, mana Ustaz tahu? Sejarah. Okey, baik. Gemah ripah, maknanya negerinya luas, rakyatnya ramai, loh jenawi, subur makmur, hijau ranau, tentrem. Tukul kang sarwoti nandur, tumbuh apa yang ditanam, murah kang sarwoti nuku. Apa yang dijual, murah barang-barangnya. Begitu luar biasa sekali. Sebab apa tuan-tuan, pernah dibuat kajian, bumi kita ini dia punya tahap kesuburan 15 meter. Negara orang kesuburan 5 meter aja. Sebab itu ibu-ibu kalau makan lauk toge, habis makan buang remah belakang dapur. Buang toge, minggu depan tumbuh toge. Makan buah rumutan campak belakang rumah, minggu depan tumbuh putik rumutan. Punyalah mudahnya hidup. Bayangkan orang putih, dia ambil benih getah dari Brazil, tanam di England, tak hidup. 1887 dibawa ke Kuala Kangsar, tanam. Hidup sampai sekarang getah.
Kelapa sawit diambil asal daripada Afrika Barat, antara Angola dengan Gambia. Orang putih ambil. Tanam di England, tak hidup. Bawa ke tanah air kita. Alhamdulillah. Orang Afrika Barat turun KLIA, banyak ladang sawit. Dia tengok, ini pokok apa? Kelapa sawit, kita cakap. Wow, tanam pakai pembaris. Heran dia. Subur betul. Bahkan Prof minta maaf, hatta di Thailand. Thailand walaupun terkenal dengan pertanian, kelapa sawit dia 2.9% saja. Tak hidup. Nih, bumi bertuah ini. Nah, sekarang ni pula orang sibuk tanam kurma. Masya Allah, luar biasa sekali tanah air kita. Kurma ini, kita pula catatkan rekod, kita boleh dapat hasil dalam masa 3 tahun. Tanam di Mesir, tanam di utara Afrika, 7 tahun baru merasa hasil. Apa lagi makmurnya bumi ini nak kita ceritakan? Kalau pokok kurma pun hidup, Masya Allah. Negara Arab 5-7 tahun. Sebab itulah, kalau yang nak tengok pokok kurma, boleh pergi ke Ipoh, Kamp Semerah Padi itu. Boleh tengok macam mana orang tanam kurma. Maka kepada hadirin-hadirat, berbaktilah kepada tanah bertuah ini. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Tak payah ke Ipoh Ustaz. Datang ke Uniza yang tengah banjir itu Ustaz. Pokok kurma berbuah ya, tu Ustaz. Saya nak ceritanya bertuahnya bumi kita ini. Ya. Tak, kita duk cerita bertuahnya bumi kita, jihad tani dan sebagainya. Yang saya pelik ni, anak-anak muda kita tak minat. Yang diminatnya masuk program reality. Masuk program lawak-lawak. Lawak-lawak tu tak boleh mengenyangkan perut lah. Program reality menyanyi. Nyanyi tak boleh kenyangkan perut. Yang boleh mengenyangkan perut ni tani, Ustaz dah. Tanam keluar buah, keluar Allah. Tapi dia boleh tunggu berjam-jam nak menyanyi. Ustaz mengangguk macam mana Ustaz? Kita nak ubat ni. Jawab Ustaz. Sila. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah. Pertanian ada di situ tempohan masa. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ayat 141 surah Al-An'am ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atu haqqahu yauma hasadi, datangkanlah hak kewajiban zakat pertanian ketika mengutip hasil, yakni sewaktu, maknanya kita menuai hasil. Baiklah, apabila sebut yauma hasadi, hari menuai hasil, hari mengutip hasil, maka dia perlukan tempohan masa. Ada di situ hari menyemai benih dan ada di situ hari mengutip hasil. Ya, maka antara semai dengan nak kutip hasil tu wujudnya tempohan masa. Itulah yang muda-mudi tak tahan tu. Kerana terpaksa menunggu. Walhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intizarul farji bisabri ibadatun." Menunggu hasil dengan penuh kesabaran itu sebenarnya ibadah. Daripada kita semai benih, tunggu. Kalau saya tanam dekat rumah tu nenas Manila tu 14 bulan. Ya. Kerana nenas ni dia lebih waktu, lebih setahun kerana dia nak merawat tanah. Kalau tanah kita tak elok, tanam nenas dulu. Nenas kalau ditanam di kawasan bukit, manis. Tanam di tanah rata, tawar. Tanam di tanah paya, masam. Itu nenas. Belum cerita yang lain lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita lebih-lebih macam Ustaz Bat, tak reti aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sabar menunggu hasil itu adalah ibadah. Intizarul farji bisabri ibadatun. Kenapa nak tunggu? Kerana penungguan penantian bukan penyeksaan. Penungguan penantian itu kematangan supaya hasil itu mendatangkan zat. Hasil itu matang mendatangkan manfaat khususnya untuk tubuh badan manusia dan yang lain-lain. Oleh itu
hadirin hadirat sidang penonton yang budiman, maka jangan pinggirkan bidang pertanian. Berjihadlah dalam bidang pertanian. Malah Rasulullah SAW bersabda, uhrusu fa innal harsa mubarakun fa aksilu fi. Bercocok tanamlah kamu, kerana bahwasanya bercocok tanam itu membawa keberkatan. Maka perbanyakkanlah aktiviti pertanian. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, apa makna barakah di sini? Barakah makna di sini berkembang. Jadi apabila kita beri tumpuan kepada industri asas tani, kita akan lihat bahawa negara kita akan berkembang dan berkembang dan berkembang. Kerana pertanian ni benda yang bernyawa. Apabila kita beri tumpuan, maka di situ nilainya amat tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Bukan saja jangan tinggalkan pertanian, jangan langsung tinggalkan. Sebab apa Ustaz? Kalau berlaku apa pun, kalau kita tidak apa tu, kita boleh kata cukup dengan apa yang ada. Kita tak bergantung pada import Ustaz ya. Apa pun berlaku pada negara kita, kita tidak akan berlapar, kita tidak akan sengsara Ustaz. Tengok negara China dan sebagainya. Mereka negara besar, hasil pertanian mereka hebat dan sebagainya. Apa pun berlaku, mereka tetap sebar Ustaz. Bukan saja itu. Burung makan pun dapat pahala Ustaz. Nampak ceritanya hebatnya. Tapi menyanyi juga ini gemarnya. Macam mana tak? Ya. Apa pun kita berehat dulu, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana EY Islam selepas ini. Saya tengok dah ada pun peserta yang sudah bersedia untuk bertanya soalan ini. Dah ada dah pun. Ya, silakan. Saya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa ya? Saya Muhammad Mohsin bin Muhammad Noh dari Seremban, Negeri Sembilan. Seremban, apa kerjayanya? Saya seorang jurutera, tapi alhamdulillah sekarang ni dah mula mencuburi bidang pertanian. Apa saya dia tu? Menternak burung puyuh Ustaz. Banyak burungnya keluar setahun. Alhamdulillah setakat ni insyaAllah kita akan capai ke 30 ribu lah. MasyaAllah. Saya tak minta banyak, hantar 100 ekor rumah saya tak apa? InsyaAllah Ustaz, boleh Ustaz. Ya, silakan. Okey Ustaz, sepanjang pengetahuan saya, pertanian merupakan fardu kifayah. Jadi bagaimanakah melalui aktiviti pertanian ini boleh dianggap sebagai satu ibadah? Wallahu alam. Terima kasih. Baik. Soalannya begitu baik sekali Ustaz Anafiah. Tengok sini Ustaz. Ya. Kita nak bagi tahu apa itu ternak burung puyuh pun dapat pahala. Makan burung puyuh, makan telur dan sebagainya. Yang ternak dapat pahala, yang makan dapat pahala Ustaz. Jawab soalannya Ustaz. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sememangnya menggalakkan kita melakukan sesuatu untuk diri dan untuk kepentingan orang lain. Kalau kita menternak burung, sememangnya burung itu untuk keperluan makan diri kita maupun anggota keluarga kita maupun masyarakat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang itu menjadi insan yang terbaik, maka ya Allah taala jadikan usahanya itu merupakan kebaikan untuk orang lain. Ya. Sidang penonton hadirin yang dirahmati Allah, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ayat yang ke-19 suratul Hijj, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun, dan kami tumbuhkan di muka bumi ini akan segala sesuatu yang telah ditentukan timbangannya. Membawa arti maknanya
hasil pertanian, hasil ternakan itu amat bernilai kerana Allah dah tentukan kadarnya untuk memenuhi keperluan makhluk Allah di muka bumi. Besar jasanya. Itu amal jariah. Sebab itu pertanian, penternakan merupakan fardu kifayah. La darara wa la dirara. Rasulullah bersabda lagi, pastikan tindak tanduk yang kamu lakukan tak memudaratkan diri kamu dan tak memudaratkan orang lain. Kita bertani, kita menternak, menguntungkan diri kita, menguntungkan orang lain. Itulah dia amal jariah namanya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Bukan ke jadi fardu ain Ustaz. Kalau tak ada orang cucuk tanam ni, ya kelapak kita Ustaz ni. Tak. Mana kita nak makan ni, saya rasa peringkat sekarang dah jadi fardu ain dah mesti dilaksanakan, terutama di kalangan umat Islam ni. Ini yang ketara sangat ni. Baik. Kita bagi lagi satu lagi peluang kepada penonton kita ni. Saya tengok dah bersedia pun. Kat tepi tu. Saya dah nampak dah. Tengah berkacamata bertudung warna merah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya Syarifah Rofiah binti Said Hasan. Dari? Dah asal dari Kelantan tapi meninggal di menetap. menetap di Bandar Baru Bangi. Kat rumah banyak cucuk tanam. Saya usahawan. Oh, usahawan. Ya, silakan. Orang Kelantan usahawan belaka dia. Ya, sila. Okey, soalan saya, bidang pertanian selalu dianggap satu bidang yang kurang diminati, yeah, bergelombang dengan lumpur dan yeah, berjemur panas. Ya, yeah, Puan. Okey, bagaimana pendekatan Islam sendiri yeah, melihat pertanian satu pekerjaan yang mulia dan boleh menarik minat yeah, anak-anak muda untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian? Oh Puan, cuba tengok sini Puan. Yeah. Puan apa tu, jadi usahawan berniaga apa Puan? Saya berniaga pizza. Ah, pizza boleh pun tak baca. Bagus. Apa tu? terima kasih. Pizza pun bergantung kepada hasil pertanian Puan ya. Ya, yeah, ya yeah, betul. Baik, terima kasih. Ustaz Bad, sambut soalan itu. Baik, terima kasih kepada Puan yang bertanya. Ini sesuailah dengan program Malaysia Agriculture Horticulture Agrotourism International Show ini, MAHA ini. Sebab di dalam MAHA ini kita ada beberapa tumpuan yang kita nak berikan kepada para pengunjung. Antaranya adalah kita nak memberikan tumpuan kepada pembangunan-pembangunan kluster pertanian, sebagai contohnya agro food industries ataupun dalam hal agro based industries ataupun dalam agrotourism, agro youth, agro trade, agro lifestyle. Ini semua kita nak tunjuk pada anak-anak muda bahawa bidang pertanian boleh jadi lifestyle. Dia memang satu bidang yang tidak glamour, satu bidang yang tidak berpakaian mengelap, menggelip, mengemelip. Tapi dari segi pendapatan, insya Allah agak lumayan. Bak kata orang, the money is good. Duitnya itu jangan dinafikan. Banyak juga orang meniaga-meniaga pertanian ini. Apa sebab? Tengok orang. Macam tadi Prof dah sebutkan, ada orang sampai tanam sayur-sayur ni tepi gaung pun ada. Tepi gaung, tepi macam-macam, tepi tebih mana-mana. Asalkan ada tanah, ada matahari, orang tanam sekarang. Sebab pendapatannya banyak. Saya nak kongsikan dulu, kalau petani sawah, 5 gelung mungkin kita dapat dalam RM700. Oh, hari ni mana ada dah jumlah sebegitu. Saya ambil contoh dengan teknologi. Ini kita ceritakan dari sudut teknologi. Kementerian Pertanian ni dia ada agensi-agensi dia yang boleh bantu. Kalau macam tanah sekitar, kalau teknologi fertigasi itu ya. Kalau 1 hektar, kalau tomato boleh tanam lebih kurang dalam 10,000 tomato. Tiap pokok itu boleh menghasilkan kurang-kurang 4 hingga 8 kilogram tomato. Lepas dah untuk diri kita dan boleh pula jual pula untuk orang. 1 hektar juga boleh tanam kurang lebih 3,500 pokok terung. Yang mana setiap pokok boleh hasilkan sampai 8 kilogram per pokok. Dengan jumlah tanah yang sama juga,
kita boleh tanam 7,000 pokok cili. Yang mana setiap pokok boleh hasilkan 3 sampai 4 kilogram per pokok. Itu dari segi pertanian, mendatangkan hasil yang agak lumayan juga. Kalau dalam bidang perikanan misalnya, pihak kementerian diperkenalkan teknologi aquakultur sangka laut terbuka. Tak perlu lagi pergi tengah laut, sekarang kita buat sangka saja untuk ikan laut ini. Ada yang boleh dalam sangka itu, dia pelihara, dia ternak 30,000 ekor ikan. Siakap, kerapu, jenahak. Tiga sekali jenis. Dan purata pulangan bersih boleh mencecah 115,000 bagi hasil sebanyak 27,000 kilogram. Artinya potensi untuk cari rezeki di dalam bidang ini sangat terbuka luas. Sebab itu kadang-kadang kita malu dengan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada bumi kita yang sebegitu kaya, tapi orang kita tak nak ambil kesempatan. Walhal ada negara-negara tertentu di luar sana yang tidak ada sumber, yang tidak ada hasil bumi pun, tapi mereka boleh begitu berjaya sekali. Switzerland misalnya, tidak ada hasil bumi macam koko, tapi mereka jadi pengeluar coklat terbaik di dunia. Begitu juga Norway, dia hanya ada 7,000 nelayan saja. Berbanding dengan negara kita hampir 85,000 orang nelayan. Tetapi Norway, nilai ekspor tahunan mereka boleh mencecah 30 juta Norwegian kron setahun. Dengan jumlah pekerja yang sangat kecil. Belanda misalnya, kadang-kadang negeri kecil, orang nak bekerja tak ada, tapi teknologi. Di Belanda, dia kira peladang tu lebih kurang dalam 100,000 peladang. Tapi dia boleh catatkan pengeluaran bernilai $250 billion setahun. Berbanding dengan negara kita, hampir 1,000,000 orang terlibat dengan pertanian. Tetapi pengeluaran kita sekitar RM25 billion saja satu tahun. Sebab itu benda ini sangat berpotensi besar. Cuma dapatkan bimbingan dan tujuh ajar daripada kementerian, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz Bak. Ustaz, kita sambung lagi kita punya perbincangan Ustaz Bak. Kalau boleh, sekarang ni cuaca tak menentu. Kat Terengganu, sekarang ni banjir belaka. Ya, kat sini, kat Serdang ni dia hujan tapi tidak banjir. Sahaja. Bila hujan, petani selalu duduk rumah. Sekolah-olah tak boleh tambah pendapatan, tak boleh buat kerja lain. Agak-agak ni tak sempena maha 2014, 10 hari ni. Apa input yang kita boleh bagikan kepada petani kita, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Pertamanya kita dengan rendah diri bukanlah reti dalam bidang pertanian ini. Tapi sebagai orang kampung, saya kira musim-musim hujan begini kebiasaannya orang seronok untuk nak berkebun dekat rumah sebab cuaca mendung. Dan juga tidak terlalu panaslah untuk melakukan aktiviti ini. Pokok pun tak perlu nak selalu siram. Cuma rumpai sajalah yang agak cepat naik. Tapi itu bukan satu masalah. Cuma hari ini bila tengok banjir ataupun air bertakung ini, apakah pokok yang paling sesuai kita nak tanam dalam suasana air yang banyak bertakung ini? Pertamanya, kalau kawasan di rumah kita ada air bertakung bila hujan, eloklah kita buat alur untuk nak alirkan air tersebut ataupun gaulkan dengan pasir. Bagaimanapun jika kawasan itu terhad, saya kira ada beberapa tanaman-tanaman yang telah pihak-pihak yang mengkaji tentang pertanian ini kata sesuai untuk ditanam dalam suasana air yang bergenang ini ataupun banyak air ini. Apa contoh tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang suka air? Kalau yang belah-belah kampung macam contohnya maman, oh itu boleh tanam. Apa lagi? Maman, kangkung, kesum, keladi, kaduk. Maman ada berapa jenis lah? Maman ungu, maman kuning dan maman hantu. Oh itu boleh. Kalau hujan-hujan ni pun tak ada masalah sangat. Kenal tak maman ni? Pernah makan maman? Rendang maman. Saya buat jeruk lagi Ustaz. Masya Allah. Ustaz jangan main dengan Cina Ustaz. Apa tu? Dan kebiasaannya juga, musim-musim gini biasanya kalau kobis, terung, cili, tomato, timun, semuanya tumbuh dengan subur kalau hujannya. Jadi memang masa yang sesuai untuk menyemai. Jadi saya kira dengan teknologi. Sebab itu Kementerian Pertanian Hasil Tani ini, dia ada teknologi, agensi di bawah itu, dia boleh didik kita bagaimana nak menghadapi cuaca. Tapi saya secara peribadi mencadangkan, orang yang nak sertai bidang pertanian ini bukan sekadar kerjanya sekarang menanam, tapi barangkali daripada tanaman itu kita usahakan juga. Saya ambil contoh begini. Kita di negara kita ini untung. Sebab penduduk luar bandar di negara kita ini
lebih daripada 60% daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi bila di luar bandar, kita kaya dengan banyak potensi. Pertamanya potensi ekonomi kita. Sumber kita kaya sungguh dengan sumber alam. Rotan, buluh, kayu, tanah liat, pandan, mengkuang, macam-macam ada. Dan yang kedua pula, orang kampung, kebiasaannya mereka ni Tuhan beri kelebihan, dia ada kemahiran. Dia seni dia tinggi. Dan mereka begitu gigih sekali bekerja. Jadi kalau sumber yang ada, plus kemahiran, jawapannya fulus lah. Boleh buat duit. Sebab itu di Filipina, kita kagum. Sebatang pokok kelapa, pokok nyo, dia boleh buat 125 produk. Jadi musim itu tak menjadi masalah. Sebatang pokok 125. Tempat kita mungkin 25 atau 80 produk. Jadi saya kira lepas daripada itu yang lebih mustahak sekali. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz rasa nak rasa Maman Jeruk Ustaz? Rasa. Datang rumah saya. Maman Jeruk ni namanya kimchi lah Ustaz. Kimchi. Pergi restoran Korea makan bukan main. Jeruk sendiri tak nak makan. Itu saya pelik itu. Kimchi. Ni geram lah Ustaz apa itu. Nabiah. Agak-agaknya apalah petua-petua selaku ahli falak ni nak bagi pada petani-petani kita, pada student pelajar UPM ni, tak ada, supaya minat dengan hasil tani, hasil tani menjadi jangan tunggu petua aje, kenalah baja dan sebagainya, tak ada. Ini doa aje, usaha tanah tak boleh juga. Sila Ustaz. Hadirin hadirat sedang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Ayat 80 suratul Nahli, Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasan wa mata'an ilahin sadaqallahul azim. Artinya, dan daripada bulu-bulu kambing biri-biri, begitu juga daripada bulu-bulu unta yang kamu ternak dan daripada bulu-bulu kambing kacang yang kamu pelihara, bulu-bulu itu adalah perabot alatan rumah kamu yang boleh kamu nikmati, kamu manfaatkan hinggalah masa yang ditentukan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur umat manusia. Betapa umat manusia tak cukup lagi membuat kajian demi kajian. Allah Ta'ala perli manusia. Ya, jangan hanya nak makan kambing golek aja. Bulu kambing tu ada nilai. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan istilah yang berbeza. Bulu kambing biri-biri aswafiha. Bulu unta aubariha. Bulu kambing kacang biasa tu asy'ariha. Kenapa istilah tu berbeza? Menunjukkan bulu-bulu kambing binatang ternak itu ada nilainya. Yang Allah sebut asasa, perabot rumah. Maka usahalah jihad tani maupun jihad ternakan. Tak ada soal pengangguran. Menunjukkan bahawa bumi Allah takkan kehabisan sumber pertanian maupun ternakan. Terpulanglah kepada umat manusia. Maka bagi pelajar UPM, teruskan membuat kajian. Ya, jangan takut soal tak ada kerjaya melalui bidang pertanian. Luas Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Al-Quran. Wallahu'alam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz Nanafiah. Kita ada sikit masa lagi penerbit dah. Nak tanya kepada Ustaz Bad ni, Ustaz. Ya. Ustaz Bad. Ya. Kita nak war-warkan sempena Maha 2014 ni sampai 30 November ni. Kita nak bagi tahulah tuan-tuan, saya merayu ini tidak rugi berbakti pada tanah, Ustaz. Ya. Cuba cerita pada seluruh rakyat negara kita ni, Ustaz. Baik, dalam Quran Allah Taala berfirman dalam surah Hud ayat 61 sebahagiannya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala arahkan dan dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi dan menghendaki supaya kamu memakmurkannya. Artinya orang yang berbudi pada tanah itu bererti dia telah memakmurkan dan telah mengikut apa yang Allah telah perintahkan kepada kita menerusi surah Hud ayat 61. Teruskan menjadi wira usaha tani, mudah-mudahan kerjaan kita diberkati oleh Allah.
Terima kasih Ustaz. Ustaz Anafiah sikit Ustaz, setengah minit. Alhamdulillah. Maka jangan pinggirkan bidang pertanian, jangan pinggirkan bidang penternakan, kerana kita berurusan dengan benda yang hidup. Apabila kita berurusan dengan benda yang hidup, maka nikmatnya berterusan, manfaatnya tak ada batasan, hasilnya sentiasa berkembang dan berkembang dan berkembang. Selamat menjadi seorang petani dan berjihadlah kepada pertanian. Terima kasih Ustaz Anafiah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sahut cabaran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan juga Nafas yang menganjurkan forum kita pada malam ini untuk menjadikan pertanian itu bukan saja suatu perniagaan tetapi satu jihad yang mesti kita lakukan dan kita buat secara profesional. Saya yakin kita akan menjadi orang yang hebat, negara kita akan menjadi negara yang hebat. Terus jangan lupa datang ke Tapak Maha ni, saya kempen ni sehingga 30 November ini, lebih kurang 10 hari bermula pada malam ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Nafas, dan terima kasih kepada JAKIM dan RTM yang bawa rancangan secara langsung ini. Dan terima kasih Ustaz, dan terima kasih Ustaz Hanafiah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan kepada penanya soalan tadi yang ternak buang puyuh tadi, jangan lupa hantarlah 100 ekor ke rumah saya. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.